gue ngomong bahwa ini kita nggak cocok gitu. Oke, dari sisi selera musik atau selera film atau selera apa, itu base paling awal lah. Tapi kalau udah banyak base yang kita berbeda gitu, udah deh kita paksain aja gitu. Don't worry, gue bisa ubah lo. Jangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Sultan Hair Studio. Kali ini kita akan bedah rambutnya Herjunot Ali ya. Jadi kalian yang belum tahu Herjunot Ali, dia adalah pemain film dan juga presenter, terus VJ juga ya. Nah, kali ini kita akan bedah rambutnya Herjunot Ali yang sekarang. Ya, dia memiliki gaya tipe rambut yang cenderung lebih pendek. Itu kita bisa bikin French crop ataupun buzz cut ya. Herjunot Ali stik rambut yang lurus, lemes ya, terus jatuh nih. Juga pernah dia bergaya mullet juga ya, di eranya pas lagi terkenal pada film Realita Cinta Rock and Roll. Bagi kalian yang sudah pernah menonton film itu mungkin tahu ya, gaya rambut Herjunot Ali bareng Vino Gebastian. Nah, untuk sekarang dia lebih cenderung lebih fresh ya, malah ke muda-mudaan lagi dia ya. Buat teman-teman mungkin ini bisa jadi inspirasi buat kalian yang pengen dipendekin rambutnya ya. Nah, untuk yang sekarang kan masih banyak tuh rambut-rambut yang pengennya panjang, terlihat panjang. Nah, ini contoh, salah satu contoh model rambut yang pendek ya. Akan terlihat lebih fresh dengan bentuk wajah kalian yang oval ataupun yang diamond ya. Untuk yang memiliki bentuk wajah tembem, itu mungkin akan dikuatkan dengan mental ya, karena akan cocok itu wajah-wajah yang oval. Tapi nggak apa-apa sih kalau itu pilihan kalian. Nah, keuntungannya rambut seperti ini tuh simple, jadi nggak perlu ribet-ribet kalian untuk menyisirnya ya. Tapi terlihat lebih maskulin dan juga fresh look. Oke, buat teman-teman yang suka dengan karakteristik rambut atau yang sama karakteristik rambutnya dengan Herjunot Ali, bisa nih dicoba potongan seperti ini ya. Dan jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe-nya guys. Nah, kita akan bedah rambut next time untuk artis-artis papan atas Indonesia lagi. Terima kasih. Apakah Anda pemenangnya? Kita lihat minggu depan.